ามลูกมันจัดลูกมันจิ้นdi dalam perjalanan saya dari Demak saya berangkat dari pukul 6 terus saya melaju truk saya ini dengan kecepatan 100 belum ada sih cuma 60 dalam perjalanan saya ditemani my love saya ini sebelah yang selalu menemani saya saya lagi mesul karena yang dinamakan suatu hubungan itu kan ya dia bisa merasakan ibaratnya namanya pahit yang di depan seorang sopir dia biar tahu. Jadi tidak ada kata nanti di kemudian hari pak ayah gini enggak. Jadi biar dia merasakan. Oh inilah pahitnya seorang sopir kayak gitu. Bahkan mata ngantuk aja kita buat kowek. Hanya karena ingin mengantarkan suatu pesanan barang yang tepat waktu dan pelanggan itu puas. Saya driver itu sudah kurang lebih 13 tahun saya jadi driver. Alhamdulillah rezeki memang sudah gaya ngatur sih. Ya insya Allah saya sudah ada cita-cita gak mungkin jadi driver terus kan gak mungkin. Pasti namanya orang ada punya target yang dinamakan dengan suatu unek-unek atau keinginan. Ya alhamdulillah mudah-mudahan apa yang saya ucapkan bisa terkabulkan. Sekarang saya ingin menunjukkan guys. Ini saya tadi kan udah bilang dari awal kalau saya itu perjalanan dari Demak mau ke Solo Timur. Oke guys, sekarang aku ingin menunjukkan guys, kita memasuki selamat datang di Solo Tigo, kota Solo Tigo ini. Di Solo Tigo ini dia itu khasnya terkenal dengan susu murninya. Sapinya itu sangat sehat-sehat. Benar. Apalagi orang-orang Solo Tigo itu orangnya pada sehat. Kenapa? Dia setiap hari itu minumnya susu murni. Susu murni. Tahu sendiri kan murni. Bukan Sofiati loh. Sofiati. Tetangga saya itu Sofiati. Di sini perjalanan kita lingkar Solo Tigo ini memang jalur khusus truk-truk atau sebuah armada yang besar-besar di perjalanan di sini nih. Yes. Karena apa? Kita kalau masuk kota bawa muatan ini kalau tidak ada izin tidak bisa masuk ya. Makanya semua truk lewat jalur lingkar semua. Ya Solo Tigo ini tuh pemandangannya sangat indah, sejuk harum ya kan pemandangannya nih. Dan gak lupa tuh ada kalau ada di truk lagi trouble kayak gini tuh ada kita kasihan tuh guys. Pemandangan dari lingkar Solo Tigo itu bisa kelihatan Gunung Merapi guys. Gunung Merapi guys itu guys, Gunung Merapi dan Gunung Merbabu dekat guys, sangat dekat banget. Kayak aku dengan istri saya itu dekat gitu loh, ya gak? Itu guys, ada pohon pisang guys, ada masjid.
ya inilah dikaliku seorang sopir, pemandangannya itu banyak sekali dan pengalamannya memang sungguh sangat luar biasa. Yang terutama memang di dalam perjalanan memang satu, kita harus banyak teman, itu yang utama itu ya. Jangan lupa teman utama, baiklah berbuat baiklah sama teman. Karena apa? Suatu saat kita itu akan ditolong sama teman, nggak mungkin sama keluarga, nggak mungkin. Di jalan loh guys, kecuali kalau di rumah guys. Kalau di jalan kita guys, kunci utama satu kejujuran guys. Yang kedua, berbaiklah sama teman. Insya Allah guys, kita tidak akan ada kesulitan guys. Tuh guys, di sini ada lampu merah guys. Warnanya merah kuning hijau guys. Tuh guys, kita memasuki keluar kalau ke kiri itu arah mau ke kota Solo Tigo guys. Kalau ke kanan kita arah ke Solo. Nih, kita sudah akan melewati selamat jalan kota Solo Tigo. Di sini guys. Bentar lagi saya mau transit ambil nomor untuk bongkar di pabrik semen atau pabrik space. Di sini saya akan transit guys, ngambil apa namanya itu, ambil ini nomor guys. Ini transit di sini armada semua dari. Yes.